Dalam lanjutan Bapak Pengisian Grup I Sabar Mesekat 2022 yang mempertemukan kesebelasan Perumda Iteng dan kesebelasan TAL FC. Pertandingan pembuka pada pengisian grup ini, kedua klub saling berbalas serangan. Memanfaatkan kondisi lapangan yang sedikit berlumpur akibat diguyur hujan, pemain Perumda Iteng yakni Muhammad Ali yang bernomor punggung 29 melakukan tendangan bebas yang langsung membuka keunggulan untuk klubnya Perumda Iteng. 1-2, Perumda Iteng memimpin. Memasuki injury time babak pertama usai, kesebelasan TAL FC akhirnya bisa menyamai kedudukan melalui aksi dari pemain bernomor punggung 10. Kedudukan menjadi 1-1 untuk kedua tim. Di babak kedua, Perumda Iteng lebih meningkatkan daya serang dan hasilnya, pemain bernomor punggung 10, Yohanes Sol, berhasil melesatkan bola ke dalam jaring lawan dan merubah skor menjadi 2-1. Keunggulan untuk Perumda Iteng. Sampai wasit meniup peluit tanda akhirnya pertandingan, tak ada gol yang tercipta. Perumda Iteng akhirnya bisa lolos ke fase selanjutnya, yakni ke babak 32 besar.